Longsor tebing panahan tanah di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, menyebabkan sekitar 20 meter jalur rel kereta api kehilangan penyangga. Rel kereta api ini merupakan jalur menuju stasiun Batu Tulis Bogor. Terkait hal ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Daop 1 Jakarta mengumumkan agar mengembalikan biaya tiket 100% untuk calon penumpang perjalanan kereta api Pangrango lintas Bogor Sukabumi. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Hairunisa mengatakan, total tiket yang dikembalikan mencapai 1.010 tiket. Proses penggantian tiket dibuka hingga 7 hari ke depan. Penggantian biaya bisa dilakukan di Stasiun Bogor, Stasiun Paledang, dan Sukabumi, serta stasiun lainnya. Hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 untuk seluruh perjalanan KA Pangrango lintas Sukabumi Bogor dan sebaliknya itu dibatalkan. Jadi kalau kita melihat dari data pembelian tiket untuk relasi Sukabumi Bogor dan sebaliknya, itu total ada sekitar 1.010 tiket. Eva mengatakan saat ini jalur rel yang rusak masih dalam perbaikan. Calon penumpang yang terdampak pembatalan perjalanan ke Pangrango untuk sementara waktu dapat beralih ke transportasi lain. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.